Hai kawan-kawan, bertemu lagi kita di Odu Channel. Selamat malam semua. Di sini Odu mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, maaf zahir dan batin kepada semua rekan-rekan WT Odu dan rekan-rekan alam maya. Dan Odu tidak lupa kepada saudara dan saudari Odu yang merayakan Hari Raya pada hari ini. Dan yang paling best sekali adalah rekan-rekan Odu di Ria Odu Tailor, yaitu pelanggan setia Odu di Ria Odu Tailor. Terima kasih kepada semua rekan-rekan pelanggan Odu yang sentiasa memberi support kepada bisnis Odu dalam jahitan. Kamu semua adalah yang terbaik dan Odu mengharapkan semoga Anda semua dalam keadaan yang sehat, walafiat, dan diberi dimurahkan rezeki. Jadi semua kawan-kawan dari Odu dan family Odu ingin mengucapkan sekali lagi selamat Hari Raya Idul Fitri, maaf zahir dan batin. Jadi di sini Odu nak kongsikan serba sedikit pasal memasak. Jadi Odu ada masak rendang ayam, semoga menjadi, dan ikuti Odu masak rendang ini kawan-kawan. Jom kita memasak. Oke, kita masukkan kita bawang polen kita. Iya, bawang merah, bawang putih, kemudian kunyit hidup, dan kita blender, kita letak air sedikit ya. Dan kita blender. Oke, kita letakkan minyak. Kita masukkan bawang kita dengan kayu manis. Kita masukkan bahan kisaran kita. Wow, wangi kawan-kawan. Kita masukkan serai. Kita masukkan cili bau kita ataupun cili giling dalam 2 sudu makan. Tapi ini kita ikut kita punya lah. Kita rasa juga, kita tengok dia punya color. Kalau dia sudah merah kan harap-harap menjadilah kita punya rendang ya kawan-kawan. Ini rendang first time Odu buat. Oke kawan-kawan, nampaknya kita punya bahan ini tulisan sudah masak kali ini, naik minyak sudah. Jadi kita masukkan ayam. Dia nampaknya cantik juga. Oke kawan-kawan, kita letak air. Kita tutup lagi, tunggu dia mendidih dulu. Oke, kita letakkan garam,
Sekarang ni kita rasa, ikut cita rasa masin dia, jenama tu sedikit. Dengan kita akan letak santan sedikit-sedikit ya, bertahap, terletak sedikit dahulu. Ada guna santan kotak saja kawan-kawan. Oke, kita mau letak air asam jawa sedikit saja. Jadi tidak ada asam keping pun kita boleh guna. Jadi adu-adunya guna asam jawa aja, air asam jawa. Jadi ada masam-masam sedikit. Harap-harap jadilah ini ya kawan-kawan. Dia pun tidak tahu apa akan terjadi rendang untuk ini. Ini dia jadi ya kawan-kawan. Siap sudah rendang ayam aduk. Jadi kita, jom kita fokus. Inilah rendang aduk, rendang ayam, dan inilah nasi himpit aduk. Yang tidak menjadi, yang penting wangilah kawan-kawan. Dan saya tetap bergembira dapat merayakan bersama dengan rekan-rekan yang beragama muslim. Dan aduh, hanya ada beberapa saja jenis kuih, tapi itu pun aduh Bali. Tapi tiap kali kawan-kawan, yang penting aduh gembira turut serta merayakan. Oke, jom kita makan. Oke kawan-kawan, ini rendang aduk. Dinamakan dulu. Tapi sebelum itu, ada ambil nasi himpit. Ini wangi ini nasi. Wangi. Lalu kita nak ambil rendang. Kita punya nasi dengan kuah rendang ayam. Walaupun tidak sama dengan rendang ayam kawan-kawan, yang penting ada rasa rendang sedikit lah. Jadi selepas ini mungkin saya boleh belajar lagi rendang. Bye bye kawan-kawan. Lepas ini kita mau rasa kita punya biskuit lagi. Lepas ini, tapi kita makan dulu lah. Oke. Makan. Oke, sekarang kawan-kawan, kita sudah makan. Kita punya nasi himpit, rendang. Sekarang ini kita mau makan kita punya biskuit yang pasti ada selalunya kalau masa raya, yaitu Makmur. Terus dia alah hancur. Deng deng. Sedap.
satu ini untuk nas. Juga ada meroko, meroko kan. Jadi ada tiga sedia makanan itu. Empatlah termasuk kita rendang. Dan jangan lupa komen dan jangan lupa